Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh mentor, dua mentor kita yang sudah hadir, serta seluruh peserta kelas literasi keadilan gender pada siang hari ini. Kami merasa bahwa ini sangat penting buat kita anak-anak muda untuk tahu dan paham, bahkan mempraktekkan soal keadilan dan kesetaraan gender ini. Gitu. Nama saya aslinya Alita Triandayani, tapi punya nama panggung biasanya Eta, biar orang gampang sih sebenarnya manggilnya. Yang akan menjadi moderator di sesi ketiga di kelas literasi milenial dengan tema, kalau saya bilang kelas literasi, jawabannya apa? Pasti lupa. Cerdas, hebat, empati. Wih, Bu Amalia dari Jogja, keren banget. Lalu tentukan waktu time, ya waktu prime time-nya. Sekarang orang itu akan ngecek IG, itu kira-kira kapan? Atau sekarang anytime ya, karena PJJ gitu. Tapi kan pasti ada, kalau sekarang udah mulai pada kuliah ya, jadi ada waktu-waktu yang misalnya sebelum jam 7, belum tidur ya kalau untuk anak-anak, atau belum bangun ya kalau untuk anak-anak milenial gitu. Atau jam makan siang, atau apa gitu ya. Lalu, kalau perlu kita... Relasi gender dalam Islam, saya akan mencoba lebih spesifik pada pendekatan Firohah Mubadalah yang intinya ingin memastikan bahwa bagaimana Islam dengan seluruh ajaran-ajaran besarnya, bahkan namanya saja Islam itu damai, itu sejak awal kita punya kesadaran menyapa laki-laki dan perempuan sebagai subjek dua-duanya. Jangannya saya generasi literatur. Aku Mubadalah, maka aku ada. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alimatul Kiptia, Komisioner Komnas Perempuan dan juga Guru Besar Kajian Gender, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Saya mengucapkan apresiasi yang sangat dalam kepada kelas literasi milenial. Kelasnya sangat dinamis, inspiratif, dan juga kreatif. Pertanyaan-pertanyaannya sangat mendalam ya, dan pertanyaan-pertanyaan substantif yang saya yakin itu merupakan dinamika pemikiran yang cukup diapresiasi, yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Saya berharap semoga generasi literat ini tidak hanya mempunyai kemampuan literasi dalam bidang digital, tetapi juga mempunyai kemampuan literasi dalam bidang keagamaan dan kehidupan sosial politik yang lainnya. Saya yakin kalau kita mempunyai generasi yang mempunyai literasi yang bagus, maka insya Allah masa depan Indonesia ini akan sangat menjanjikan untuk dapat dinikmati oleh semua kalangan dan juga semua level masyarakat. Saya pikir itu kurang lebihnya. Mohon maaf sekali lagi, selamat ya kepada teman-teman generasi milenial. Tetap jaga kreativitas dan juga tetap menginspirasi dan juga menjaga dinamika yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu peserta kelas literasi, saya sangat bersyukur dapat mengikuti acara yang luar biasa ini. Banyak hal yang dapat saya peroleh, di antaranya ilmu yang bermanfaat dari para pemateri yang hebat dan teman-teman yang semangat. Semoga semakin banyak program-program edukatif lain selanjutnya. Makan coklat di pinggir rawa, generasi literat. Halo, selamat generasi literat, salam literasi, kesannya generasi literat. Saya Anis, berkembangannya mulai dari membaginya sampai membaginya kecil banget. Sukses terus di dalam kita, salam. Kelas literasi ini membuka wawasan kita lebih lebar. Selain itu, kelas literasi ini juga menyadarkan kita bahwa pengetahuan kita masih sedikit. Dan harapan saya terhadap gerakan literasi ini, semoga generasi literasi semakin banyak yang mengetahui, sehingga semakin banyak pula generasi literasi yang terjadi.